Hai semua, kembali lagi di channel aku, Kimchi Sulistyowati. Yeay. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan bepergian jauh kalau nggak penting-penting banget, dan jangan lupa pakai masker. Di videoku kali ini, aku sama seperti kemarin-kemarin, aku mau mereview jaket jeans yang aku beli dari Lazada. Nah, sebelum aku mereviewnya dan mencobanya nanti, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk tekan tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komennya, serta aktifkan loncengnya agar aku lebih bersemangat lagi bikin videonya. Kali ini aku beli dua jaket jeans yang menurut aku sekarang-sekarang ini lagi ngehit ya, dan lagi ngetrend untuk para anak muda, dan ya semua kalangan bisa pakai sih, bagus dan harganya juga relatif nggak terlalu mahal. Jadi kalian harus tonton videoku terus sampai habis, jangan di skip-skip ya. Ini kemarin datangnya, baru aja datang, dan aku udah penasaran banget mau membukanya. Gimana sih jaketnya, apa sesuai harapan atau enggak, dan nyaman enggak ya kalau dipakai. Dan kalau aku sih melihat review-reviewnya dari tokonya sih, itu kayaknya bagus semua, dan customernya itu memuaskan. Jadi aku harap nanti juga aku enggak kecewa dan puas dengan jaket yang aku beli ini ya. Ini pengirimannya dari Jakarta, dan ini tokonya Thalia Shop 15975000924, dan di dalamnya ada satu jaket crop jean mutiara, aku pilih ukuran yang XXL ya, dan dua jaket jean wanita ukuran XL. Nah, aku penasaran banget, aku mau langsung membukanya ya. Maaf lama, soalnya tadi aku cari gunting, jadi agak lama dikit. Nah, kita aku mulai bukanya ya. Oke, sudah terbuka. Dan ini dia. Yang satunya aku ini ya. Aku yang satunya warnanya denim gelap, yang satunya cerah. Nah, aku pertama mau buka yang mutiara dulu ya. Ini. Kalau aku lihat di reviewnya sih bagus banget, dan menurut aku oke banget untuk jalan-jalan. Jadi aku pengen banget, penasaran banget yang ini ya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal juga. Jadi aku suka. Mudah-mudahan aku suka. Dan aku ukurannya ini aku ambil yang XXL ya. Takutnya soalnya jaket crop itu emang bagusnya itu ukuran yang besar. Jadi aku pilihnya ukuran XXL, dan aku beli sini tuh ada tiga ukuran, L, XL, dan XXL. Jadi aku pilih yang XXL. Wah, ini wow.
Bagus. Kece banget. Menurutku sih bagus. Dan aku suka. Ini mutiara-mutiaranya lucu banget. Dan ini kantongnya ini juga imut banget. Bagus. Dan aku cek dulu ya. Jahitannya rapi. Jahitannya lumayan rapi dan bagus. Dan aku coba di sini sekalian ya. Nanti tapi aku mau coba lagi. Di sini aku juga mau coba. Dan ini harganya sekitar 86.500. Jadi nggak mahal-mahal amat. Nggak mahal juga nggak murah. Harga sedang. Oke. Bagus banget. Dan ini dipakai ini. Ini ya. Dipakai gini. Dan ukurannya pas banget, enggak kepanjangan. Dan menurutku oversize-nya lumayan bagus dan aku pilih ukuran yang XXL ini bener sekali. Maksudnya nggak salah aku pilih yang ukuran yang paling gede. Soalnya kalau jaket crop itu bagusnya memang pakai yang lebih gede. Udah ya aku lepas. Bagus banget, aku nggak nyesel belinya. Dan pengirimannya 5 hari. Termasuk nggak lama juga sih. Karena kan lagi PSBB, jadi untuk 5 hari menurutku juga. Nah, sekarang untuk paketan yang kedua, jaket jean yang kedua, aku dari warna ini, biru gelap. Apa ya, gimana nggak tahu warnanya. Yang penting ini warnanya gelap, dan aku milihnya ukuran yang XL. Soalnya ini bukan jaket, bukan yang seperti tadi yang crop ya. Kalau ini kayak jaket levis biasa, tapi memang pakainya tuh harus agak gedean dikit biar dilihat juga bagus. Tapi aku pilihnya ukuran XL aja. Takutnya kegedean. Padahal aku gemuk. Nah, aku mulai bukanya ini. Menurut aku kayaknya nggak begitu tebal, tapi oke lah dengan harga di bawah 90.000. Gini, dan kantongnya ini imut banget, gede. Kalau di foto sih kantongnya ini lebih besar dari ini ya, tapi kalau real picnya ya segini, nggak begitu di bawah. Kalau di foto itu kantongnya di bawah sini, paling bawah. Tapi nggak apa-apa dengan harga segitu. Soalnya kemarin aku sebelum membeli itu aku minta ke penjualnya itu untuk aku minta fotonya yang asli. Jadi penjualnya itu memotokan ini dengan kamera, maksudnya dengan langsung difoto terus dikirim ke aku. Jadi aku lebih tahu ini bener-bener real enggak. Jaketnya itu memang bener kayak yang digambar, maksudnya kainnya itu loh. Itu bisa dilihat dari hasil fotonya tadi. Nah, setelah aku dikirimi fotonya, akhirnya aku beli juga dua-duanya. Soalnya aku kan tanya dua yang apa, ada mutiara sama yang ini. Jadi aku, oh dua-duanya kok bagus ya, aku penasaran, aku pengen beli lah gitu. Itulah cewek.
kalau lihat baju bagus itu suka kepenyet. Nah, ini ukuran XL, tapi menurut aku ini lumayan gede banget. Jadi nggak seperti yang crop tadi ya, kalau crop tadi agak pendek, kalau ini agak panjang dikit. Dan ini kancingnya rapi semua, jahitannya juga rapi, bagus. Dan ini udah dilubangi sekalian, kan biasanya kalau kita beli jean di online itu kan kayak celana gitu kan belum dikasih lubang, ini udah dilubangi sekalian. Dan ini di bawah 90.000 udah dapet jaket jean yang bagus. Aku bandingkan yang sama yang tadi ya. Dan aku mau coba, aku mau mencobanya. Ini, oh kalau ini belum dikasih lubang ya, kalau yang ini harus kasih lubang sendiri. Nggak apa, ini agak kepanjangan, agak kepanjangan yang ini. Aku coba dua-duanya. Oke sih, bagus juga buat jalan-jalan. Bisa untuk sehari-hari atau jalan-jalan. Pas di aku. Dan menurutku ini XL, kalau tadi ukurannya agak apa ya? Menurut aku kalau belum dipakai itu agak besar ya, tapi kalau dipakai ternyata enggak. Ini bagus banget. Iya, aku suka. Dan ini jahitannya, aku yang paling suka itu jahitannya rapi, teman-teman. Jahitannya rapi. Pokoknya memuaskan. Selama pandemi ini aku beli bajunya selalu online semua. Jadi kita nggak perlu repot-repot pergi kemana-mana ya. Nah, gimana dengan reviewku tadi? Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol merah di bawah ya, subscribe, like, dan komennya, serta aktifkan loncengnya agar aku lebih bersemangat lagi bikin videonya ya. Nah, menurut kalian kedua jaket ini mana yang lebih bagus? Kalau menurut aku semuanya aku suka dan bagus dan hasilnya memuaskan. Jadi untuk kalian, nanti aku kasih nama tokonya di deskripsi ya. Kalau kalian mau beli jaket jeans seperti ini, nanti kalian tinggal cari tokonya aja, lebih mudah. Soalnya menurut aku bagus banget dan aku dengan jaketnya. Jadi biar kalian membelinya nanti nggak kecewa dan takut, ada perasaan was-was ataupun takut. Jadi nanti aku kasih tahu tokonya di kolom deskripsi ya. Oke, sekian video dari aku, Kimchi Sulistyowati. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.